salim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi. Nih bro, udah follow belum? Babi Cabita, follow. Udah, follower sudah banyak ini, lihat tuh. Tuh lihat, tapi isinya jangan terkejut ya, lihat. Tuh. Isinya gini semua nih. Ya, orang tahu, Bang. Nah, ini, dia nanya orang mending apa gitu. Ah, ini malah ngomongin ini orang-orang yang hater, ah. Orang-orang hater-hater ini? Zaman sekarang, ah. Bawaannya pengen ditampar online. Dia. Orang sekarang ini ekstrim juga. Enggak. Soalnya nyakitin, ah. Kalau baca tuh kadang-kadang aduh. Kejam-kejam gitu. Iya, dengerin. Kalau dibaca sakit hati, caranya jangan dibaca. Ya tapi kalau nggak dibaca ntar ini, ah. Ya telan sendiri berarti. Jadi gini ya, orang sakit hati itu karena kita merindukan orang lain itu menghargai kita. Yeah. Makin haus akan penghargaan, haus akan pujian, haus akan kekaguman orang, haus akan pemberian, makin sering sakit hati. Nah ini ada video nih, ah, tentang dua orang yang berseteru, ah. Nah, teman-temannya ini mau ngasih komentar tentang dua orang yang bersatu, tapi sikapnya seperti ini. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki, salah satu mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang melanjutkan studi di Shizuoka, Jepang. Agim, saya mau tanya dong, banyak teman-teman saya yang di sosmed itu saling bertengkar, saling adu argumen, saling menjelek-jelekan, hingga pada akhirnya itu mereka seperti bermusuhan. Nah, seperti apa sih yang harus saya lakukan untuk melerai mereka dan supaya mereka tidak bermusuhan berkelanjutan? Terima kasih atas jawabannya, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih seharusnya, A? Jadi, hidup ini punya prinsip, harus punya prinsip. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita menghina. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Terus mau apa sekolah? Mau apa sekolah tinggi-tinggi? Mau apa kita belajar agama? Kalau mampunya cuma meniru kejelekan orang. Astagfirullahaladzim. Kalau orang ngomong jelek, itu pilihan dia. Itu mulut dia, itu suara dia. Kita kan punya mulut sendiri. Punya pilihan sendiri, benar? Benar? Dan yang kembali kepada kita adalah apa yang kita lakukan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jadi jangan risau, kita tidak akan hina oleh mulut orang. Kita akan hina oleh mulut dan perkataan kita sendiri. Makanya jangan pernah takut, Nabi juga dihina habis-habisan, tidak berkurang kemuliaannya. Jelas? Mau tahu rahasianya supaya kita nggak sakit hati dihina orang? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Yang menutupi aib dan dosa siapa? Allah. Yang membagikan karunia siapa? Allah. Yang ngasih husnul khotimah siapa? Allah. Yang punya sorga siapa? Allah. Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa capek-capek dengerin mulut orang? Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu dengan kita. Yeah. Makanya tetap aja bersikap mulia. Yeah. Seperti yang dicontohkan Rasul, infa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Maka itu yang kembali kepada kita. Tapi saya itu suka gemes ngeliat teman-teman saya kalau dikomentarin dulu. Saya juga gemes lihatnya. Gemes lihat apa? Maksudnya saya juga gemes itu yang ngomentarin itu ya? Iya. Saya tuh pengen kebales tapi gimana ya, takut dosa, jadi harus gimana ya? Di-delete. yang dihina mungkin. Orang lain kamu yang gemes? Iya. Mungkin begini ya, kita bantu supaya orang mendapatkan informasi yang proporsional. Iya. Jadi kalau ada ini berbau fitnah nih, yeah. Nah, kita jelaskan kebenarannya supaya ada informasi yang benar. Jangan juga dibiarkan. Kita difitnah misalkan, jelaskan aja baik-baik ya bahwa kita tidak sesuai dengan yang difitnahkan. Itu membantu orang. Yeah. Kan
tolong orang yang dizolimi dan tolong orang yang berbuat zolim. Nah kalau kita ada orang dizolimi, kita tolong dia. Tapi kalau ada orang zolim, cara menolongnya adalah cegah dia dari perbuatan zolim. Kita dihina atau difitnah, kita diam aja, tambah merajalela fitnahnya, berarti kita ada yang salah nih. Bantu jelaskan dengan benar, tapi udah gitu dia tetap tidak percaya, itu urusan dia. Yang penting kita terus memberikan informasi yang benar. Iya, jadi udah nggak usah malah nambah-nambahin suasana jadi makin panas ya, malah balas-balasan. Nah, ini profesinya Babe, Babe kan juga stand up comedian. Biasanya stand up comedian ini dengan lisannya, maaf punten, sering kali sengaja nggak sengaja. Nggak boleh nyebut sering kali, kalau ya, sering tuh udah kau sering. Gitu ya, jadi gimana? Jadi apa dong bahasa? Apa? Ya? Kadangkala. Balas dengan senyuman. Kadangkala. Barusan dia menyakiti. Untung saya baru dengar ceramah AA, jadi langsung balas dengan senyuman. Dalam hati awas ya. Saya ulangi. Jadi suatu waktu pernah saya dengar, Babe, ini kalau stand up comedian ngejelekin orang, nah gitu itu jadi bercandaan, itu boleh nggak kayak gitu? Kan nggak boleh. Nah sekarang saya pengen Babe coba stand up comedian di hadapan kita tanpa harus menghina orang atau ngejelekin orang, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, saya tantang ini. Ini udah fitnah nyuruh lagi. Aduh saya pulangnya. Nah, pemilihan kata. Kalau salah ya. Iya. Salah lagi. Aduh, itu sudah menghakimi orang. Oh, iya, kita lihat. Orang. Insya Allah Babe bisa stand up dengan kata-kata terbaik yang okay. Penuh hikmah walaupun baik. Menghibur. Silakan Babe. Jadi saya dikasih suruh stand up nih. Iya. Yeah. Okay. Saya ini memang sering dibully ya. Setelah saya pikir-pikir, kenapa orang selalu ngebully itu biasanya pada saat saya ngupload foto sama istri saya. Memang kebetulan alhamdulillah istri saya tuh kayak orang Arab ya, kayak Uzbekistan gitulah dia. Alis orang Arab tuh kan tebel-tebel panjang, suka nyambung gitu kan. Dia panjang nyambung ke kumis. Karena memang istri saya memang ada keturunan-keturunan Timur Tengahnya. Bapaknya Jawa Timur, mamanya Jawa Tengah. Jadi kalau ada orang yang ngebully saya cukup bilang satu kata buat dia, cutari. Apa itu? Cukup tahu aja, tanam dalam diri. Terima kasih. Gimana? Orang tuh tidak pernah ada yang sempurna. Kadang-kadang kekurangan seseorang itu yang membuat seseorang tuh semakin berkualitas. Kenapa? Karena selalu ingin memperbaiki diri. Jadi yang jadi masalah mah bukan kekurangan dan kesalahan, tapi tidak maunya menerima kekurangan, tidak mau mengakui kesalahan. Punten A, mau nanya, kalau kita dimintain pendapat tentang sesuatu yang nggak baik, kan kalau kita jawab jujur itu takut salah. Kalau kita nggak jawab, takut dosa. Gimana tuh? Sekarang kita belajar rambu-rambunya aja dulu ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12 ada 6 rambu-rambu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum. Jangan suka mengejek, mengolok-ngolok satu kaum, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in 'asa ay yakunna khairum minhun. Wahai wanita, jangan suka mengejek, jangan suka mengolok-olok, meremehkan wanita yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Makanya larang, terlarang mengejek itu. Ya rambu-rambu Quran. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela orang. Jangan saling mencela. Ada kekurangan, ada kesalahan, tidak harus dengan saling mencela, tapi diskusi yang jernih yang bisa membuat orang terperbaiki. Jangan suka saling mencela. 3. Wala tanabazu bil alqab, dilarang panggil memanggil dengan panggilan buruk. Ini hati-hati nih, dilarang. Seperti ada apa tuh? Kampret, kecebong, kecepret. Ini yang bagian kesana sini ya. Kemudian yang ayat Al-Hujurat ayat 12-nya itu yang pertama dilarang berburuk sangka. Jadi kita ini harus berdasarkan fakta. Jadi kalau ada apa-apa cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Karena su'udzon itu akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Lalu selanjutnya wala tajassasu, yang kelima, dilarang mengorek-ngorek aib, kekurangan, kesalahan, enggak boleh tuh. Iya.
tidak boleh ngorek-ngorek, pengen tahu itu kok mobil kamu nyicil atau enggak, kamu sekolahnya lunas atau belum, enggak boleh. Dan yang keenam, dilarang bergibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, yaitu menceritakan kesalahan, kekurangan aib seseorang di belakang yang kalau dia mendengar sakit hati. Baik, ah, terima kasih, ah. Kita akan lanjut lagi ya. Jangan di mana-mana, tetap di Terang Hati, Terangi Cahaya di Hati. Salamullah ala Toha Rasul.